semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, jadi teman-teman itu gak bakal ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Nah, di video kali ini, aku mau share terkait skor UTBK untuk teman-teman bisa lolos di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD ya, yang ada di Purwokerto. Nah, jadi di sini tuh nanti ada beberapa, kayaknya hampir semua jurusan aku share nilai rata-ratanya untuk bisa lolos skor UTBK, bisa lolos di UNSUD melalui jalur UTBK tahun 2022. Nah, ini gambaran skor UTBK di tahun 2021. Nanti teman-teman bisa jadiin ini sebagai apa ya, patokan atau enggak sebagai contoh gitu kan. Kemungkinan nanti skor teman-teman harus sekian agar bisa lolos di UNSUD. Nah, untuk jurusan yang pertama ini ada merupakan jurusan yang udah aku cariin. Semoga nanti ada gitu ya, teman-teman. Oke, jurusan yang pertama untuk bisa lolos di UNSUD yaitu jurusan Agribisnis, di mana ini skor rata-ratanya 634. Kemudian ada jurusan Agroteknologi, rata-ratanya 625. Kemudian ada jurusan Aquakultur, skor UTBK-nya 567. Kemudian jurusan Biologi 573 dan Farmasi 668. Nah, di sini untuk jurusan yang favorit di Saintek yang pertama ini ya, yaitu ada jurusan Farmasi, kemudian ada jurusan Agribisnis dan jurusan Agroteknologi. Di sini itu merupakan tinggi-tinggian skor, kemudian juga ada bobot nilai. Semisal nih, kalau Farmasi ada biologi sama kimia. Kemudian Agribisnis dia berarti biologi sama apanya kayak gitu. Biologi ya, ini biologinya yang diutamain. Nah, nanti teman-teman harus tahu nilai senjata kalian tuh di mana. Kalau misalnya ada hubungannya dengan farmasi, berarti nilai kimia kalian harus tinggi, kemudian nilai biologi kalian juga harus tinggi kayak gitu. Oke, kita next ke jurusan berikutnya. Nah, jurusan berikutnya yaitu jurusan Fisika. Di sini skor UTBK-nya 552. Kemudian jurusan Ilmu Gizi, ini skor UTBK-nya 667. Kemudian Ilmu Kelautan, skor UTBK-nya 587. Kemudian jurusan Informatika, skor UTBK-nya 675. Dan Kedokteran Gigi ini 639. Nah, berdasarkan 6-10 ini, yang menjadi incaran dari teman-teman di UTBK tahun lalu yaitu jurusan Kedokteran Gigi dan Ilmu Gizi. Kemudian Informatika juga. Nah, di sini untuk jurusan Ilmu Gizi ini 667 itu termasuknya udah tinggi. Kemudian Informatika ini juga menjadi idaman para cowok ya untuk bisa masuk di jurusan Informatika. Kemudian ada jurusan Kedokteran Gigi bagi teman-teman yang cewek. Mayoritas untuk ambil jurusan Kedokteran Gigi itu harus skornya 639. Jadi teman-teman harus bisa memilih apakah kira-kira dengan skor aku yang kemungkinan selama latihan sekian bisa nggak bisa tembus di UTBK tahun 2022 masuk UNSUD kayak gitu. Harus punya pertimbangan dan harus punya plan. Kemudian jurusan selanjutnya yaitu jurusan keperawatan, di mana skor UTBK-nya ini 666. Kemudian jurusan kesehatan masyarakat, skor UTBK-nya 666 juga. Kemudian jurusan kimia, skor UTBK-nya 572. Kemudian jurusan manajemen sumber daya perairan, ini skor UTBK-nya 610. Kemudian jurusan matematika, skor UTBK-nya 588. Nah, dari sekian, dari 11-15, jurusan yang paling favorit dari teman-teman UTBK tahun lalu yaitu keperawatan di kesehatan masyarakat. Ini dua jurusan ini menjadi incaran untuk teman-teman yang cewek mayoritas ya. Ya, ada cowok juga sih, tapi gak sebanyak cewek. Biasanya untuk teman-teman yang kesehatan itu minat banget dan kayak prioritas utama untuk bisa jebol di tahun lalu kayak gitu. Nah, untuk teman-teman pejuang UNSUD gitu kan, teman-teman juga harus punya pilihan yang kira-kira itu teman-teman bisa jebol di UTBK tahun 2022 kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita next ke jurusan Soshum. Nah, masih lanjut ya jurusan Saintek. Nah, di sini untuk jurusan Saintek selanjutnya yaitu ada jurusan Pendidikan Dokter dengan skor UTBK 690. Kemudian jurusan Pendidikan Jasmani, ini skor UTBK-nya 557. Kemudian jurusan Peternakan, skor UTBK-nya 614. Ada jurusan Teknik Elektro, skor UTBK-nya 608. Dan Teknik Geologi, skor UTBK-nya 613. Nah, berdasarkan nomor 16-20, ini yang paling menjadi idaman otomatis Pendidikan Dokter. Nah, di sini tuh hampir 700 ya, skor UTBK-nya 690, berarti tinggi-tinggi banget teman-temannya. Kemungkinan juga ada nilai yang sempurna gitu kan. Otomatis teman-teman harus bisa berjuang semaksimal mungkin untuk bisa lolos di UNSUD kayak gitu.
Oke, jurusan selanjutnya yaitu ada jurusan Teknik Industri dengan skor UTBK 634. Kemudian jurusan Teknik Pertanian ini skor UTBK-nya 605. Jurusan Teknik Sipil skor UTBK-nya 633 dan jurusan Teknologi Pangan skor UTBK-nya 635. Nah, di sini yang paling favorit yaitu Teknik Sipil dan Teknik Pangan. Ini hampir urutan ya, berarti 635, 634 dan 633. Biasanya untuk jurusan teknik itu didominasi oleh cowok. Jadi mereka memang kayak kepengen ke depannya menjadi seorang teknisi gitu, entah di bidang industri, entah di bidang sipil maupun di teknologi pangan. Oke, kita next. Kemudian di sini tuh akan dilanjutkan ke skor UTBK untuk bisa lolos di, ini masih UNPAD, mohon maaf ya, ini udah UNSUD ya. Ini skor UTBK SOSUM untuk bisa lolos di UNSUD. Ini UNSUD ya, bukan UNPAD. Oke, kita next. Jurusan selanjutnya yaitu ada administrasi publik dengan skor UTBK 662. Kemudian jurusan akuntansi skor UTBK-nya 663. Kemudian ada ekonomi pembangunan skor UTBK-nya 603. Hubungan internasional skor UTBK-nya 630. Dan hukum skor UTBK-nya 663. Nah, di sini untuk yang SOSUM itu tinggi-tinggi ya. Dari administrasi publik ini juga menjadi incaran, akuntansi, kemudian hukum. Nah, dari ketiga jurusan ini kalian harus siap-siap kalau misal teman-teman itu memang mau berjuang di jurusan yang favorit atau peminatnya terbanyak gitu di UTBK. Biasanya ada administrasi publik, akuntansi, manajemen, hukum kayak gitu. Itu memang jurusan-jurusan yang selalu favorit di setiap kampus dan setiap jalur masuknya. Jadi teman-teman harus siap berjuang dengan pesaing kalian yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Oke, kita next. Kemudian ada jurusan ilmu komunikasi dengan skor UTBK 676, kemudian ada jurusan ilmu politik, skor UTBK-nya 596, kemudian ada jurusan manajemen, skor UTBK-nya 674, ada pendidikan bahasa Indonesia, skor UTBK-nya 600, pendidikan bahasa Inggris, skor UTBK-nya 597. Nah, dari nomor 6 sampai 10, ini jurusan yang menjadi favorit atau incaran dari teman-teman, yaitu ilmu komunikasi dan manajemen. Di setiap kampus, hampir mayoritas memilih jurusan ini, manajemen dan ilmu komunikasi. Kenapa seperti itu, Kak? Karena mayoritas mereka itu memiliki peluang kerja yang banyak gitu, yang luas, nggak hanya di kantor aja, tapi di instansi yang lain juga bisa membutuhkan ilmu komunikasi dan manajemen. Kayak gitu. Oke, kita next ke jurusan berikutnya, yaitu pendidikan ekonomi dengan skor UTBK-nya 585. Kemudian ada skor UTBK untuk sastra Indonesia yaitu 594, sastra Inggris 610, sastra Jepang 581, dan sosiologi 626. Nah, di sini yang menjadi incaran yaitu jurusan sosiologi 626 dan sastra Inggris 610, di mana mereka itu pengen bersaing dan memiliki peluang yang cukup besar untuk masuk ke dunia kerja. Dan kemungkinan juga mereka sudah tanya-tanya gitu kan, di mana jurusan ini nanti kedepannya bagus gitu kan, enak dan yang lainnya. Oke, kemudian, nah mungkin segitu aja ya penjelasan dari aku terkait skor UTBK di jurusan yang ada di Saintek dan Sosum Universitas Jenderal Sudirman UNSUD yang ada di Purwokerto. Nanti kalau misal teman-teman pengen tahu seputar UNSUD dan yang lainnya, teman-teman tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti aku jawab sesuai kapasitas aku. Dan kalau misal teman-teman belum menemukan jawaban, teman-teman boleh cari di channel YouTube aku yang bawah. Itu kan banyak postingan dan banyak konten. Teman-teman boleh tonton video aku di situ. Oke. Okay.